Selamat datang di channel saya Tafta 182. Di sini saya akan berbagi pengalaman ya. Kemarin saya dapat kiriman paket dari kantor pos ya, dari kurir. Dan itu dari PIN Google ya, Google AdSense ini. Ini udah 1 bulan lebih. Kemarin saya request tanggal 19 Juli ya. Datangnya baru tanggal 4 September. Ini itu udah 1 bulan lebih ya. Oke, ini kita buka bareng-bareng ya. Langsung aja. Oke, langsung kita buka aja ya untuk unboxing untuk PIN Google ya. Ini kemarin ceritanya gini, ini saya kan domisili di Jogja. Kemarin saya verifikasi tanggal 19 Juli, tapi setelah 4 minggu itu sudah kan. Untuk verifikasi kan ada syaratnya, ada tulisan dikirim 2-4 minggu di Google AdSense. Terus saya nunggu, tapi ternyata belum sampai. Terus saya inisiatif untuk menanyakan di kantor pos. Di kantor pos itu tanggal 14 Agustus, 14 Agustus atau 15 Agustus itu saya mendatangi kantor pos di pusat di titik 0 km di Malioboro. Terus setelah itu saya tanya ke customer service, katanya kalau Google AdSense ini bisa ditanyakan di daerah Jalan Pelemburan. Jadi itu Monjali itu, sama Monjali itu ke, sama perempatan Monjali itu ke timur, terus ke kiri itu ada Jalan Pelemburan. Nah itu misalkan yang di Jogja mungkin yang mau menanyakan untuk Google AdSense PIN kayak ini bisa ditanyakan di kantor pos itu, misalkan belum terkirim. Selanjutnya saya dari titik nol terus ke Pelemburan, ke kantor pos Pelemburan. Nah itu saya mendatangi kantor pos yang di Pelemburan. Saya menanyakan surat dari Google AdSense. Terus dari
pihak dari pihak kantor pos di sana bilang belum ada kiriman. Terus kan itu di Pelemburan itu ada dua tempat ya, dua tempat, yang satu untuk kiriman, yang satu untuk customer service. Misalkan dari YouTube yang ingin mendapatkan ini, YouTube di Jogja yang ingin mendapatkan ini, bisa ditanyakan di sebelahnya di customer service ya. Soalnya yang satunya itu buat kiriman paket. Selanjutnya saya menanyakan di customer service, katanya belum ada. Terus saya balik, cuma di kantor pos itu ditanyakan alamat sama nama, tapi kebetulan belum ada. Terus saya balik ke rumah. Tanggal 15 saya verifikasi kedua kali itu. Mungkin kalau verifikasi 15 Agustus, mungkin saya akan mendatangi kantor pos lagi tanggal 15 September. Tapi setelah belum sampai tanggal 15 September, ternyata Google AdSense ini udah dikirim sama Pak Pos ya. Terima kasih kepada kurir Pak Pos, kurir pos itu sudah dikirim di rumah saya tanggal 4 September. Ini mungkin yang Google Bin yang ini, mungkin yang request pertama itu tanggal 19 Juli ya, itu 19 Juli. Itu aja. Misalkan dari Jogja yang udah memenuhi syarat $10 itu biasanya akan mendapatkan PIN ini. Tapi ini belum dapat gaji ya. Ini cuma mencocokkan akun AdSense dengan alamat kita, bahwasanya itu benar enggak orangnya. Kalau benar berarti alamat untuk PIN ini akan dikirimkan ke sesuai alamat kita yang punya akun ya. Nah, itu cuma mencocokkan aja. Jadi untuk YouTuber yang di Jogja, kalau mau menanyakan Google PIN ini, langsung aja di Pelemburan, di Monjali itu ya, Monjali ke timur. Timur ada kantor pos Pelemburan, itu bisa ditanyakan di situ. Jadi bukan di kantor pos titik nol itu, bukan. Sebenarnya ya pusatnya di titik nol itu. Oke. Ini kita buka ya. Langsung aja untuk PIN ini sebenarnya sama aja. PIN untuk request pertama, request kedua, request ketiga itu biasanya PIN untuk kodenya itu sama aja. Jadi cuma di copy ya. Jadi jangan khawatir untuk ini PIN 1 atau PIN 2. Itu sebenarnya sama aja. Oke, kita buka aja ya, unboxing langsung. Alamatnya kalau bisa besok harus sesuai dengan alamat kita ya, biar sampai di rumah kita. Oke, kita buka ya. Sebenarnya ini untuk YouTuber yang sekarang itu agak rumit ya. Soalnya kalau dulu itu tiga video itu udah dapat iklan. Tapi kalau sekarang harus memenuhi syarat 1000 subscriber, 4000 jam tayang. Nah, itu peraturan baru itu. Enggak tahu bisa ada peraturan kayak gitu.
Ya, kita buka ya. Buka muter. Ini dari Malaysia. Kirimnya ya. Ini saya tutupin biar kayak YouTube-YouTube yang kebanyakan pada unboxing, jadi saya ikut-ikut aja. Ya, dibuka ya, nggak apa-apa. Mungkin mungkin itu privasi. Muter-muter ini, oh, ini juga. Ini isinya cuma kode ya, jadi nggak ada isinya apa-apa. Buka dikit dulu. Oh, ini ya kodenya. Tutup. Saya tutup ya. Biar kayak YouTube yang di videoin biasanya. Sebenarnya enggak apa-apa. Ya ini. Oke. Angka 1. Oh, ini ya. Oke, langsung aja ya, kita masukkan. Untuk memasukkan gampang ya, di YouTube-YouTube itu banyak sekali, di Google, di YouTube itu. Jadi kalau saya nggak usah mempraktekkan, udah ada YouTube-YouTube yang banyak upload. Jadi langsung aja, saya cuma unboxing aja. Itu aja, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Mari kita saling berbagi ilmu. Dan